Berbagai alasan bisa jadi dasar mengapa seseorang mengidolakan selebriti. Bisa karena ketampanan atau kecantikannya, karena attitude dan sikapnya yang baik hati, atau karena karya-karyanya. Tak sedikit juga para fans yang bermimpi bisa menjadi pasangan atau bahkan menikahi dengan artis idolanya. Dan tahukah Anda, jika bagi sebagian orang, hal ini bukan sekedar mimpi. Bak cerita dalam dongeng, orang-orang ini berhasil mewujudkan hal yang terlihat tak mungkin menjadi nyata. Mimpi untuk menikahi artis idolanya terwujud. Bahkan jalinan asmara yang mereka bangun nyatanya mampu bertahan lama dan mereka pun bahagia hingga sekarang. Lalu siapa sajakah para fans yang beruntung ini? Dan siapa sajakah artis yang diidolakan mereka? Berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 fans yang menikahi idolanya. Yang pertama ada Anne Hathaway dan Adam Schulman. Ketika Anne memutuskan untuk menikah, banyak orang yang menyayangkan pilihan wanita cantik kelahiran 12 November 1982 ini. Pasalnya, pilihan aktris pemeran Fantine dalam film Les Misérables ini adalah Adam Schulman. Beberapa fans menilai pilihan Anne ini adalah pilihan yang buruk, dikarenakan Adam bukanlah seorang superstar ataupun seorang miliarder. Namun cinta Anne kepada Adam mengalahkan segalanya. Anne yang dulu pernah bertunangan dengan Raffaello Folieri, seorang pengusaha kaya, harus kecewa karena mantan tunangannya ini terlibat kasus penipuan dan dipenjara selama 4,5 tahun. Seorang sahabat Anne kemudian memperkenalkannya pada Adam yang saat itu sangat mengidolakan sang aktris. Adam Schulman sebenarnya juga merupakan seorang aktor, hanya saja namanya tak terdengar gaungnya karena hanya bermain di peran-peran kecil. Namun hal ini tidak menghalangi kisah cinta mereka. Adam pun menyatakan cinta kepada Anne Hathaway. Bagayung bersambut, Anne pun merasakan hal yang sama. Akhirnya pasangan ini memutuskan untuk menikah di tahun 2012. Anne terlihat sangat bahagia dengan pernikahannya ini. Setelah menanti cukup lama, aktris yang juga berperan dalam film Princess Diaries ini sedang mengandung anak pertamanya. Berikutnya ada kisah Alice Kim dan aktor idolanya Nicolas Cage. Aktor yang terkenal dengan film National Treasure ini memutuskan untuk menikahi seorang wanita yang jauh lebih muda bernama Alice Kim yang tidak lain adalah fans beratnya. Keduanya pertama kali bertemu di sebuah restoran di Los Angeles, di mana saat itu Kim bekerja sebagai pelayan. Kim yang masih berumur 20 tahun dengan perasaan senang dan gugup meminta tanda tangan Nicolas Cage di selembar lap meja makan. Namun bukan hanya tanda tangan saja yang Kim dapatkan, sang aktor memberikan juga nomor telepon pribadinya. Tak lama setelah kejadian ini, mereka pun akhirnya mulai berkencan. Dan 5 bulan kemudian pasangan ini resmi menikah. Dalam perjalanan kisah cinta keduanya, kini mereka memiliki putra bernama Kal-El. Beralih ke kisah cinta aktor Hollywood Matt Damon dan Luciana Bosan Barroso. Fans dan aktor terlama ini bertemu di sebuah kafe di Miami, Florida, ketika Matt Damon sedang bersembunyi dari kejaran para fans lainnya. Ketika itu seorang fans berat Matt Damon bernama Luciana sedang bertugas sebagai bartender. Melihat idolanya diserbu fans, dia dengan senang hati membantu Matt untuk bersembunyi. Wanita ini pun menjadi satu-satunya fans yang tak dihindari oleh pemeran film The Martian ini. Peristiwa ini menjadi titik awal kisah cinta mereka. Matt Damon langsung jatuh hati pada Luciana. Semenjak itu mereka menjalin hubungan hingga akhirnya menikah pada 2005. Kisah cinta mereka semakin lengkap dengan kehadiran 4 orang anak. Satu di antaranya adalah anak teri Matt dari pernikahan Luciana sebelumnya. Julia Fiona Roberts, atau lebih dikenal dengan nama Julia Roberts, adalah aktris Hollywood yang namanya melambung dengan film Pretty Woman. Dan seorang fans berat Julia Roberts bernama Daniel Mother berhasil merebut hatinya. Julia Roberts dan Daniel Mother menikah pada 2002 lalu. Mereka bertemu di lokasi syuting The Mexican. Pada waktu itu, Daniel Mother adalah juru kamera film tersebut yang juga mengidolakan sang aktris utama Julia Roberts. Saat bertemu, baik Daniel maupun Julia, keduanya sama-sama memiliki pasangan. Bahkan Daniel sudah menikah dengan wanita lain.
Seiring berjalannya waktu, Daniel memutuskan untuk menceraikan sang istri dan Julia Roberts memutuskan kekasihnya. Setelahnya, benih-benih cinta keduanya mulai tumbuh. Kini mereka memiliki 3 buah hati bernama Hazel Patricia, Phineas Walter, dan Henry. Meski sempat diterpa isu cerai, nyatanya rumah tangga mereka masih bertahan hingga saat ini. Conan Christopher O'Brien, atau lebih dikenal dengan nama Conan O'Brien, adalah seorang pembawa acara televisi, komedian, penulis, produser, dan aktor berkebangsaan Amerika. Pada tahun 2000, ketika Conan tampil sebagai pembawa acara Late Night with Conan O'Brien, ia bertemu dengan Lisa Paolo. Lisa adalah salah seorang penonton studio yang mengidolakan pembawa acara kocak dan humoris ini. Tak lama berselang, mereka akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan. Keduanya berpacaran sekitar 1,5 tahun dan akhirnya menikah pada 12 Januari 2002 di Seattle. Kehidupan Conan dan Lisa semakin lengkap dengan hadirnya Neve, putri pertama mereka yang lahir pada Oktober 2003 dan Beckett yang lahir pada November 2005. Cash Warren sudah jatuh cinta pada Jessica Alba sejak tahun 1990-an. Ketika itu Jessica Alba baru saja memulai debut menjadi aktris lewat film Dark Angel. Cash Warren merasa begitu klik ketika melihat Alba untuk pertama kalinya. Sejak saat itu ia mulai menjadi fans nomor satu bagi Jessica Alba. Ketika akhirnya Cash Warren menapaki jalan sebagai produser film, impian terbesarnya adalah bekerja sama dengan sang aktris pujaan. Akhirnya pada 2004 lalu, Cash dan Jessica bertemu lewat film Fantastic Four, di mana Cash berperan sebagai asisten produser. Hingga suatu saat, Jessica Alba akhirnya mengetahui bahwa sang asisten produser fans beratnya dan mereka pun berkenalan. Dari perkenalan ini, kisah cinta keduanya dimulai. Takdir menjodohkan keduanya, yang memutuskan untuk menikah pada 19 Mei 2008. Kini keduanya telah memiliki 2 orang buah hati, yaitu Anna Warren dan Heaven Warren. Patrick Galen Dempsey merupakan seorang aktor berkebangsaan Amerika Serikat dan pindah ke Hollywood pada pertengahan 1980-an. Yang menjadi terkenal saat memerankan Dr. Derek Shepherd dalam drama kedokteran Grey's Anatomy. Di tahun 1999, secara tidak sengaja, Patrick Dempsey bertemu Gillian Fink ketika Patrick berniat untuk mencoba potong rambut di salon tempat Gillian bekerja. Pertemuan ini ternyata bukanlah sekedar antara pegawai salon dan customernya, namun juga dengan aktris dan fansnya. Saat itu, Patrick memanglah belum terkenal seperti sekarang ini, namun Gillian sudah mengidolakannya. Dari pertemuan ini, Patrick dan Gillian akhirnya menjalin kasih dan menikah di tahun yang sama. Kini setelah 15 tahun lebih hidup bersama, kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran 3 orang anak. Dan Gillian masih menjadi tukang potong rambut pribadi bagi sang suami, Patrick Dempsey. Dan pemirsa, itulah 7 fans yang menikahi idolanya versi On The Spot. We run from side to side, my feet on the floor, I'm about to cry.